Buat satu makeup tutorial, tapi hari ini kita semua guna one brand, yaitu daripada Akimuse ataupun Kimuse. Oke, semua ada dalam sini, ya kan? So, sebelum saya buat tutorial, jangan lupa kamu tolong subscribe dan tekan lonceng untuk kamu dapat video terbaru daripada saya. Oke, so sekarang dan pertama kali kita akan try foundation ya. Oke, beri kotak ya. Oke, before itu saya sudah prep setnya skin pak tadi. Oke, dan kita kena yang ini. Oke. Bentuknya oke, begini bentuknya, comel. Oke, cobain dulu ya. Ini kira first impression lah, ini first yang segunak Kimuse. So, kita akan try ini dulu. Kita buka di tangan. Kalau tinggal di lucur di sini, ya oke. Ini untuk first layer punya lah, simpan untuk first layer. Nanti kita akan double lagi, double layer dia. Kita tengok dulu macam mana, untuk sama ada dia full coverage atau tidak. Oke, untuk yang first layer ini, kalau kita nampak, kita tengok di sini. Kalau saya tengok dari cermin sini, dia tidak juga, dia macam lebih kepada medium to full coverage. Kalau layer yang kedua ini memang sudah tertutup sudah. Masih sedikit lagi, cukup. Ini masih lapisan yang kedua. Kalau bilang warna dia kira oke lah, hampir sama dengan tone kulit saya. Oke, kita simpan di bahagian kita simpan, kita guna spam. Spanyol ini lembut saja. Ini pun saya beli dari Shopee. Kita tengok harganya lebih kurang dalam 1 ringgit setengah. Tapi dia lembutnya. Oke. Kalau kita tengok di sini kira nice. Kalau bilang dia boleh menutup semua untuk first layer itu memang dia tidak boleh tutup lah untuk first layer. Kita guna yang setelah kita lapis untuk lapisan yang kedua dia baru boleh cover yang lain lah. Saya akan guna daripada Foira. Okay, ini shade dia set nomor 101 light. Oke, okay, ini akan saya simpan di bahagian bawah mata. Okay, ini sponge untuk ratakan dia. Oke. Ini shade 02 yaitu translucent invisible loose setting powder yang nomor 2. Oke, okay, so saya akan guna brush yang macam gini. Oke, okay, kita akan simpan semua di bagian muka. Wow. Ini sekali lepas dia tapi ini yang terletak di mata. Ini adalah teknik baking. Untuk memasak pula kan ada teknik baking. Oke, kita simpan di bawah dia. Di sini. Dari sini kita simpan di sini. Oke. Ini di sini, dari sini. Oke, dari sini. Dari sini. Oke, ini adalah Akimuse eyeshadow palette, itu Mr. K eyeshadow palette. Oke, kita tengok di dalam dia macam mana. Ada tutup dia, di sini dia ada cermin juga. Oke, dan dia ada satu brush di sini. Kita simpan di bahagian mata. Kita ambil sedikit dulu dan kita letak masker di bahagian kelopak mata kita.
Oke, okay, kasih sebelum cermin. Nice. Boleh tahan. Dia punya hari ini kira pigmented juga. Ini nama dia Strange. Kalau nama kalungnya adalah Strange. Simpan di bagian sini. Simpan lagi. Oke, okay, lepas dari sebelah. Kira macam oke lah, pigmented. Wow. Wow. Pak, sudah kan? Oke, okay, ini color predator. Jangan kalau, apa ini, kalau kamu kasih blend, kamu punya eyeshadow kan? Begini. Oke. Okay. Jangan kasih-kasih begini, nanti aku pasang nanti kulit buka. Oke, okay, so sekarang dia sudah blend. Sekarang saya akan guna yang lebih gelap sedikit. Oke, okay, yang ini, kalau ini. Oke, okay, nama dia adalah Encounter. Encounter. Oke, okay, saya akan guna brush tadi juga. Oke, okay, ini saya akan letak sedikit di sini. Oke. Okay. Dan kita blend. Wow, wow, wow. Oke, okay. Wow. Nice, very pigmented. Juga. Siapa pernah pakai itu Focolor? Dia lebih sama, dia hampir sama dengan yang itu. Tapi ini saya rasa macam dia lebih pigmented sedikit lah. Tanya dengan Focolor. Apa? Dan kita blend. Wow. Dia memang very pigmented lah. Cantik kali dia. Oke. Okay. Kita simpan di bawah sini juga. Kita simpan di bawah sini ya. Boom. Cantik. Pigmented. Menyesal kamu tidak beli ini. Kamu harus memiliki ini. Oke, okay. Yang Mr. Cat ini. Mr. Cat, cak. Oke, okay. Sebelah lagi. Memang cantik lah. Ini memang first impression saya guna yang ini. Stop. Selama ini saya belum pernah lagi beli yang jenama yang ini, yaitu Akibuse. Oke, harga dia pun paling mahal, sangat murah saja. Kamu pergi saja di Shopee. Oke, setiap hari itu pun saya beli di Shopee. Murah saja. Pengantaran dia memang ada sedikit lah. Well, kita tahu kan sekarang ini masih pipi lagi, so. Ha. Wow. Oke, okay. So sekarang saya kasih blend dulu dia dengan brush yang besar. Brush yang tadi tuh. Ya, kita kasih blend ya. Sapu ya. Sapu. Ah, sapu. Kita simpan di bagian sini. Bagian sini. Oh. Cantik lah kalau dia. Memang cantik loh. Oke, so kita blend. Blend di atas dia lagi. Kita pasang besar tadi tuh. Supaya kamu jangan letak. Kita ambil brush. Oke, kita ambil brush yang begini. Kita concealer tadi itu kita sapu dia gini. Tidak terlalu banyak lah. Oke, sedang masih kita dikasih blend ya. Dia juga sudah sedikit mau blend. Wow. Oke, okay, saya akan kemaskan di bagian tepi itu. Kita combine ya. Kita sapu di ujung. Siap. Oke, okay, dan kita akan blend lagi dengan brush yang besar sedikit. Makeup ini memang lama lah. Kan mau cantik. Nah, kalau mau cantik, mesti kena kemas-kemas sedikit. Perlu ambil masa yang lama. Oke, okay, kita akan simpan di kolom atas ini. Oke. Okay. Siap. Oke, okay. So sekarang siap bagian mata, kita buat pula kening. Oke, okay. Untuk kening, so saya pakai daripada Foera, ini. Oke, okay, ini color dia 104, yaitu Dark Lunette. Oke, okay, kecil dia, penciling sangat kecil sama ini. Ini kecil sejak dia kan. Nah, dia sangat kecil. Oke, okay. So saya akan lukis kening saya. Oke, okay. Cara ini adalah cara untuk melukis kening. Kalau sini kening saya ini memang, apa ini, dia tidak sama ketinggian dan ketebalan yang tidak apa sama, kan. So, saya kena lukis dengan penuh konsentrasi untuk kasih rata kening saya. Oke, okay, cara dia begini. Oke, okay. Okay, dan
akan kasih cantik kening saya, kasih terang lagi apa ini warna kening. Saya akan guna produk kosmetik daripada Essence, okay, yaitu Eyebrow Series Set dengan Essence ya. Dan ini dia punya color. Okay, ini color dia. Okay. Okay, brush dia. Kita akan guna brush yang begini. Okay. Bahagian sini kita cuma brush kasih brush sekejap supaya nampak dia nampak natural sekejap. Okay, sebelah rambut juga. Nanti lepas kita buat begini, kita akan kasih kemas kening kita. Di sini kita brush saja. Lepas ke depan, kita brush dulu, kasih rata kening. Kita masuk ke sini. Lepas ke sini. Oke, okay. Kalau nampak dari sini kamera masih tidak berapa rata lagi. Okay. Lalu kita guna brush kan. Brush untuk tabar untuk kita kasih kemas kening kita ini tipis macam ini. Oke. Okay. Nah, kita macam ini. Yang tipis. Nah, supaya mudah kita kasih kemas kita punya sini-sini kening kita. Okay, mana yang sudah keluar daripada bunga kita kening kita tuh, kita kasih kemas ya. Oke. Okay. Oke, okay, bagian bawah sudah. Kita kemaskan lagi bahagian atas ya. Brush. Oke, okay, kening sudah selesai. Setelah kening sudah selesai, kita akan mula bahagian mata. Untuk bulu kita pakai bulu mata palsu atau fake lashes, kita kasih bentuk bulu mata. Simpan maskara sedikit lagi dengan mata ini. Simpan sedikit saja. Oke. Dan kita akan pasang eyelashes. Oke, saya akan guna eyelashes macam ini. Gak eyelashes macam apa? Apa ini? Kiri. Sebelah sini. Oke. Dan kita lagi. Untuk eyelashes ini, tips dia, kamu perlu simpan di tengah dulu, bagian di tengah dulu, kasih segera dulu, baru kamu akan lekatkan di bagian, kamu lekatkan di bagian tepi dia, begini, dan juga bagian sini. Oke, okay, sesudah itu, kita kasih gelap di bagian bawah mata ini, supaya terlampak putih-putih di bawah mata. Okay, dan kita akan simpan sedikit maskara di bagian bawah mata kita. Kita simpan di sini dulu. Nah, ini di sini. Okay. Dan kita akan simpan di bagian bawah mata. Okay, next kita akan simpan maskara di bagian bawah mata lagi. Saya akan guna daripada Maybelline sebab dari Akimu saya tidak ada. Okay, kita buka mata, kita besar-besarkan di bawah. Okay, sebelah ini. Oke, bagian bawah mata itu sudah. So, next kita akan bersihkan yang kita buat teknik-teknik tadi. Kita guna brush. Oke. Okay. Oke, okay, sini buat di sini. Di sini. Saya akan guna yang ini. Oke. Okay. Simpan di sini. Di sini. Oke, okay, lepas itu kita akan pakai lagi. Tadi itu saya guna dia bronze color. Dan sekarang saya akan guna warna ini. Oke, okay, kita simpan saja.
perlu senyum. Gunung yang dari ini juga, oke, kasih jadi font dari bagian minum. Kita kasih rumah lembut juga kalau kita kasih dari bagian minum. Oke, okay. Jadi bumbu sudah, simpul sudah. So, bahagian sini lagi supaya nampuk. Bahagian jolanya ini, silahkan guna yang ini. Masih lagi banyak yang sense. Oke, okay. Sapu-sapu di sini. Sapu-sapu dalam untuk ekstrim. Oke, okay. Sini. Supaya daging nampak lebih tajam dan kurus. Nah, so next kita akan guna. Kita kasih fun highlighter bagian sini supaya nampak sini-sini gitu. Wah, kira-kira gitu. Saya akan guna daripada Aiki Mise. Oke, okay, yang ini. Ini pun saya pilih ini color number 2 yaitu kitten. Oke, okay. Hari itu sudah nampak tiba-tiba ada guna ini kan. Dorong dengan tekan-tekan ini kan dia lembut. Yes, dia memang lembut. Macam span. Oke, okay. Saya kasih highlighter ini. Saya guna jari boleh kah? Cari dulu guna jari, nanti kita akan guna span. Oh, wow. Cantik. Oke, okay. Saya akan guna span lah. Oke, okay. Saya guna span yang ini. Wow. Wow, wow. Ini Akimuse murah sejak yang ini ya. Lebih kurang dalam 5 ringgit lebih. Tidak silap saya lah. Wow. Pecah sedikit brush. Oke, okay. Brush yang macam ini. Oke, okay. Sampai seperti ini. Sampai sini. Fuh. Wow, cantik tuh kalau ini. Cantik. Di sini lagi. Sini. Cantik. Oke, okay, itu dari untuk highlighter tadi daripada Akimuse yaitu number 2 kitten. So, sekarang semua sudah kita simpan segala-galanya di muka. Next kita akan pakai Jinchu. Oke, okay, kita ada yang ini dua. Oke, okay, daripada Akimuse juga. Oke, okay, kita tengok dulu kali ini lah. Tengok, dia macam kalau nampak ni, dia punya packaging macam itu yang Huda Beauty. Okay, dia punya tulisan pun sini yang hampir sama macam tu Huda Beauty. Saya rasa mungkin yang itu lah kali kan. So, ini color Dirty Peach A01. Okay, yang satu ini saya dah beli dua. Okay, yang ini color dia. Ini A22Z. Ini color dia. Okay, saya lebih suka pakai ini color. Okay. Dia sangat lembut, senang simpan di bibir. Dan tidak itchy di bibir. Oke, ini untuk color. Ini color tadi pasal dengan dia A01 Dirty Peach. Ini begini color dia. Yes, semua cantik. Oke, sampai yang satu lagi, siapa ada benda. Oke, okay, next kita akan guna lagi yang ini. Tadi di sisi satu sudah sepadan dan saya guna ini lagi, try ini lagi. Oke, okay, ini color dia A2DZ. A02DZ. Wow, cantik. Wangi. Yang ini dia senang sikit swipe di bahagian bibir. Yang tadi tuh dia macam dia ada nampak lagi macamnya ada peci-peci sikit. Tapi bila dia sudah keringkan dia nampak cantik. Yang ini dia sangat macam perfect pula. Like
hasil dia tadi. Oke, lipstick ini kalau yang saya pakai tadi. Kita pakai begini. Cantik. Oke. So, ada certain lipstick ini, lipstick yang ini jenis yang matte. Ada beberapa certain lipstick jenis yang matte ini yang saya sudah pernah guna. Bila kita buat begitu, bila dia sudah melekatkan di bagian di sini ini, dia akan hilang karena dia dan dia melekat di bagian bawah. So, kalau yang ini langsung tidak. So, kita tengok lagi sama ada kalau macam kita minum ataupun kita kiss di bagian mana-mana, dia akan melekat. Kita tengok. Dia akan melekat. Kan base yang ini. So, harganya pun sangat murah. Sangat murah. Harganya tidak sampai Rp10. Lebih kurang dalam Rp5 lebih begitu. Rp7 lebih. So, kamu mesti beli yang ini. Dia setanding dengan yang high-end punya jenama. Yang ini, yes. Cantik. Okay, so sekarang saya akan buat apa ini review macam mana apa yang Pak saya suka dan apa yang saya tidak suka lah, apa yang kamu tidak perlu beli dan apa yang kamu perlu beli yang saya katakan tadi. Okay, first tentang foundation dia ini, foundation dia, yes, kamu boleh beli yang ini. Bagi saya akan curahkan kamu beli yang ini sebab untuk first layer tadi saya pakai memang dia medium sejak dia beli ke cover kita punya apa yang tidak apa ini apa yang ada bintik-bintik muka kita kan dia tutup sedikit saja. Tapi bila second layer, yes, dia beli tutup dan ini dia medium to full coverage lah kalau yang ini. Okay, so next dia punya invisible loose setting powder, yes, cantik dan dia kira okay lah bagi saya. Dia macam itu, bila saya pakai yang tadi kan dia macam itu yang Revlon punya translucent loose powder tuh. Ah, dia hampir sama macam yang itu. Next. Sana yang ini. Okay, yang ini yes, 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 yes. Sangat suka sebab kalau dia sangat pigmented. Dia punya yang bagian shimmer dia pun kan sangat cantik. Kamu nampak? Cantik kan? Okay, so yang ini Mr. Cat eye palette ini kamu perlu beli. Di dalam dia ada 12 color. So ini harga dia lebih kurang dalam keselap saya dalam 20 lebih lah harga dia. So sangat affordable lah. Kamu beli begini, dia setanding dengan high end punya produk tau. Okay, next. Kali ini saya sudah beli tadi. Okay, dia punya ini. Okay, yang ini highlighter dia daripada IK Museni. Yes, saya sangat suka. Cantik. Okay, bila kamu nampak sini dia memang nampak macam yang nampak. Okay, next itu dia punya lipstick yang ini. Dua yang ini tadi saya sudah try, yang kedua-dua yang ini tadi saya try tadi, yang ini yaitu A01 Dirty Peach, yang ini dia nude color. Okay, dan yang ini A02 Doozy. Okay, yang sekarang saya pakai ini. Okay, saya suka ini dua-dua dan memang saya kasih 5 star lah kalau yang ini. Dia setanding macam yang high end brand punya. Ini harga dia lebih kurang dalam 7 ringgit lebih ataupun 8 ringgit, saya tidak berapa ingat sudah. Kalau kamu mau beli, kamu pergi ke Kimuse officially mall punya. Harga dia sangat murah, rugi kalau kamu tidak beli. Okay, so itu saja daripada saya. Jumpa lagi next video. Thank you for your support. Tapi jangan lupa kamu subscribe dan hit lonceng di bawah tuh sekarang. Okay, untuk dapat video yang terbaru. Okay, nanti saya akan update lagi video next. Bye, thank you.